Hello guys, kembali lagi bersama kami tentang update terbaru dari dunia MotoGP. Berikut ini adalah hasil latihan bebas pertama MotoGP Prancis di kelas Moto2 yang digelar hari ini Jumat 12 Mei 2023 beserta daftar sementara klasemen Moto2 2023. Philippe Salah keluar sebagai yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 36,657 detik. Di posisi kedua ada Alonso Lopez, di posisi ketiga ada Pedro Acosta, di posisi keempat ada Calestino Vitti, di posisi kelima ada Aaron Canet, di posisi keenam ada Manuel Gonzalez, di posisi ketujuh ada Fermín Adeguer, di posisi kedelapan ada Tony Arbolino, di posisi kesembilan ada Jack Dixon, di posisi ke-10 ada Sergio Garcia, di posisi ke-11 ada Albert Arenas, di posisi ke-12 ada Sam Chandra, di posisi ke-13 ada Denis Foggia, di posisi ke-14 ada Ai Ogura, di posisi ke-15 ada Sam Lewis, di posisi ke-16 ada Lorenzo Dalla Porta, di posisi ke-17 ada Tulovic, di posisi ke-18 ada Bo Benschneider, di posisi ke-19 ada Marcos Ramirez, di posisi ke-20 ada Joe Robert, dan berikut ini adalah hasil selengkapnya. Daftar sementara klasemen Moto2 hingga saat ini di peringkat teratas ada Pedro Acosta, di peringkat kedua ada Tony Arbolino, di peringkat ketiga ada Aaron Canet, di peringkat keempat ada Alonso Lopez, di peringkat kelima ada Sam Lewis, di peringkat keenam ada Philippe Salah, di peringkat ketujuh ada Jack Dixon, di peringkat kedelapan ada Sam Kiat Chandra, di peringkat kesembilan ada Albert Arenas, di peringkat kesepuluh ada Manuel Gonzalez. Siapa rider jagoanmu? Coba tulis di kolom komentar. Sekian dulu update berita dari kami. Nantikan update selanjutnya. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.